warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Hari ini ibu ingin mengajak anda semua bersama dengan ibu An Evening with Ibu Rose. Dan topik perbincangan kita hari ini adalah mengenai meroyan. Jadi ini satu topik yang ramai orang sebenarnya takut nak berbicara. Tapi kita ada seorang, dua orang sebenarnya hari ini yang sangat besar hati yang sudi untuk berkongsi mengenai pengalaman mereka. Dan untuk pengetahuan anda, ibu juga pernah melalui kita kata situasi selepas melahirkan anak yang kedua, mengalami mal meroyan ni. Taklah begitu kuat tapi ada juga. Jadi pengalaman itu menyedarkan ibu bahawa pentingnya sebenarnya untuk orang tahu mengenai meroyan ni. Sebab ramai di luar sana membuatkan satu penghakiman, tohmah dan caci maki mengenai orang yang katanya meroyan dan mengkaitkan orang itu dengan gila. Dan ini satu perkara yang kita tak nak, ya. Kerana bila masyarakat melakukan sedemikian, yang merana adalah ibu-ibu yang sedang meroyan tu. Dan kebelakangan ni ada juga ayah yang meroyan. Nanti kebelakangan ni telah ada kajian mengatakan sebenarnya postnatal depression ni berlaku juga pada ayah-ayah. Ini satu perkara yang kita nak kena fikir, apakah sebagai masyarakat yang kita boleh bantu supaya keadaan ni tidak berterusan. Kerana bila seorang ibu atau seorang ayah sedang melalui akan keadaan itu, yang akan menjadi masalah, yang akan merasa kesusahannya adalah mereka berdua dan juga anak yang anak-anak mereka. Jadi oleh itu mari kita sama-sama hari ini kita ada Puan Rida, dan Puan Rida ni sangat besar hati sebenarnya untuk bersama dengan ibu. Kenapa? Kerana dia nak supaya ramai orang di luar sana, ibu-ibu, ya, apa-apa, mak-mak mertua, ayah-ayah mertua semua, dan kita yang belum beranak lagi ni, okay, untuk mengetahui bahawa keadaan meroyan ni dan mengambil langkah untuk kita, satu langkah untuk mengenal pasti, lagi satu adalah langkah untuk mengubati atau ya mengurangkan. Okey, Puan Rida, terima kasih ibu ucapkan. Minta maaf ya, kita terpaksa guna mic macam ni. Mic ibu tadi tak berfungsi sangat. So sila pegang untuk bercakap, cerita sikitlah. Apakah pengalaman setakat yang Puan Rida boleh ceritalah untuk kawan-kawan kita di luar sana. Terima kasih banyak Ibu Rose menjemput Rida. To be honest, bukan satu perkara yang mudah untuk saya tampil ke hadapan untuk bercerita pengalaman melalui meroyan ni sebenarnya. Persepsi masyarakat tu memang saya akui salah satu tekanan kenapa saya sanggup mendiamkan diri daripada keluar. Tapi bila saya tengok banyak kawan-kawan saya pun macam saya, orang kata apa, suffer in silence. Jadi saya tak nak mereka, orang kata, terbiar sampai jauh lah, sampai ke satu tahap yang tak dapat disamaikan lagi. Saya agak bertuah kerana ketika saya dah sampai ke satu tahap tu, memang orang kata dah cliff, dah tinggal orang kata lompat je. Jadi saya dah berjaya disamaikan ketika dalam keadaan macam tu. Saya meroyan sebenarnya start betul-betul teruk anak kedua. Anak pertama tu baby blues. Kita, ya? Baby blues yang pertama, dia hilang lepas tu. Tapi yang nombor dua ni saya mula memang saya ingat, oh baby blues juga kot. Tapi masuk 6 bulan, tak hilang. Masuk 9 bulan, makin teruk. Satu tahap tu, hari-hari saya dengar suara, dia macam bercakap dengan saya, macam kata, kau ni mak yang teruk lah. Kau ni, you are not perfect mother. Saya sendiri saya gagal. Dengar tu ya, sangat penting untuk dengar ni. Dia datang kadang-kadang kan, unwantedly, macam kita tengah berbual-bual tiba-tiba kita nampak orang layan anak kan, kita macam apa lah tak boleh layan anak macam tu. Kita macam soal diri, macam I am fighting, kata bergelut dengan perasaan sendiri. So bila saya tak luahkan kat suami, suami cakap perasaan you je, kadang you suka sangat ikut emosi kan. Bila cakap dengan kawan-kawan, alah biasalah, kawan-kawan dia akan kata benda sama. Mungkin salah satu sebab kawan-kawan saya tak ada yang sebaya ada anak ketika saya ada anak. Mereka masih dalam fasa bercinta, yang tak tahu. Ataupun fasa yang masih permulaan. Jadi saya refer pada orang-orang tua pun, macam mak mentu saya dengan mak saya sendiri. Mereka pun orang lain jaga. Jadi mereka tak tahu. Mereka pun nak relate pun macam susah lah, dulu pun orang yang tolong buat kan.
Jadi saya korek sendiri, cari sendiri, dan ilmu pula masa tu tak banyak available macam sekarang. Siapa yang Rida hubungi akan keadaan tu? Pertama sekali yang saya orang kata berterus terang ialah arwah mak mentua saya. Okay. Because saya masa tu saya rasa memang saya dalam orang kata lelaki lah, orang kata bertuah pasal saya duduk dengan mentua saya ketika tu. Jadi dia perasan bila dia balik kerja, dia tengok saya murung, termenung kan. Bila borak saya macam okey kan. Saya macam tengok anak pun macam nak tak nak. Anak tu duduk depan TV saya buat tak tahu. Asalkan anak tu tengah menangis tapi saya tak dengar. Tu mak mentua saya cakap, you okey ke? Ada masalah ke kan? Kenapa macam ni? Terus saya cakap lah, saya tak tahulah. Saya macam lain macam je tau. Bila saya cakap dengan suami pun macam nasi nak sentap dengan saya, tengok saya macam tu. Kemudian arwah mak kata, jomlah kita jumpa ustaz. Pasal saya cerita kat dia, saya dengar suara cakap, suruh rendam anak saya dalam baju. Saya macam, masih ada waras lagi. Tapi suara tu macam sayuk-sayuk je bunyi tau. So, macam, ya betul apa kita dengar ni kan. Tapi cakap, bodoh lah, mungkin ni hasutan syaitan. Kita pun solat all time. Mengaji pun mengaji. Malam nak tidur, buka surah Al-Baqarah. Tapi kenapa suara ni masih ada dalam diri saya? Lepas tu, ustaz tu dengar masalah saya, dia kata, why not? Dia jumpa pakar. Dia suruh saya pergi jumpa doktor sakit jiwa. Masa tu saya dah, saya tak gila. Sakit jiwa. Because dia nak guna ayat counseling, psychiatrist. Tapi orang dulu, ustaz dia tak kena guna ayat tu kan. Saya tak gila ustaz je kan. Saya pun kata awak gila. Saya rasa awak ni meroyan. Bila dia sebut meroyan tu, saya macam, ini meroyan. Ini baru saya faham arti kata meroyan. Pasal yang kita selalu tengok dalam cerita, meroyan tu dah lain, dah serabai, orang yang tak boleh nak urus diri. Yang terakhir. Kalau dibiarkan mungkin jadi macam tu. Jadi bila saya tak boleh nak relate, ya ke saya tak boleh terima? Ya ke saya meroyan? Dia kata, saya okey, saya makan on time, saya anak saya pegang, cuma tak ada rasa connection. Saya rasa jauh dengan anak saya. So bila refer ke klinik ni, dia cakap, actually ada satu kelas untuk macam support group untuk ibu-ibu muda. Jadi saya pun pergi dua kali seminggu macam tu lah. Kemudian daripada support group tu, ada juga doktor yang kata perlu tak bantuan pil untuk tidur. Perlu ke pergi penenang. Dia kata kalau dah nak pergi penenang, saya dah kena refer dengan psychiatrist lah. Yes. Ketika saya cakap tak ada, saya cuma ada masalah tidur je. So dia akan start, okay, kalau saya nak baby tidur, anak ni siapa boleh jaga? Dan tu mak mentua saya cakap, okay, masa dia makan ubat tu saya jaga. Jadi situ sebenarnya penting, support. Dia tak kisahlah mertua ke, keluarga ke, kawan-kawan ke, siapa yang boleh take over waktu ketika kita perlukan bantuan. So alhamdulillah, aku rasa panjang lebar Puan Rida sanggup bercerita akan keadaan beliau semasa melalui keadaan meroyan tu, dan sebagaimana hujur dia boleh rational lagi. Jadi nak cerita juga dekat sini, satu hari satu hari di pagi raya, satu hari tu ibu terima dalam inbox ibu akan seorang ibu, dia tulis kat situ, dia minta tolong, dia sekarang ni rasa tak suka dengan anak dia, dia rasa macam nak jauhkan dia, nak pukul anak dia, dan dia nak sakiti anak dia dan sebagainya. Dan ibu dah kenal dah benda tu meroyan, dan ibu hubung terus jawab, dan ibu kata get your husband to know this because you need help, you need really clinical help, you tak boleh dengan berluah mari ibu, dia kena bawa pada doktor untuk dapatkan postnatal depression punya treatment kan. Jadi ibu sampaikan, ibu tulis di dalam e-box tu. Dan tadi yang kami ni nampak, kenapa dekat luar ni bercakap ni, kalau tak buat kat dalam office ibu, kerana tadi baru saja live di PM live. Jadi kami bercakap mengenai pantang dan meroyan. Dan ibu kata okeylah, kita sambung lagi, tambah lagi, sebab sana sekejap sangat tak dapat nak cakap panjang-panjang. Jadi itulah sekarang ni kami berada di tempat satu tempat yang kami dapat, yang mana dia kata bolehlah nak bercakap mengenai ini kan. Dan nak sambung dengan cerita tu bila dekat PM live tadi, masa ibu tengah bercakap dengan host, bukan semasa siaran tapi masa rehat, dan ibu cakap, dan Rida pegang ibu, sayalah tu. Jadi
saya ibu sebenarnya bila dia dah, bila ibu keluar dalam Facebook minta siapa yang ada pengalaman meroyan ni semua untuk tampil ke depan, ibu tak tahu pun Reda adalah orang yang sebenarnya menulis minta pertolongan daripada ibu. Dan alhamdulillah tengok dia hari ini macam mana keadaan dia, dia dah nampak apa namanya pulih daripada apa nama meroyan tu. Kenapa? Satu, kekuatan jiwa, kemahuan untuk pulih. Dia yang pertama sekali dia tahu bahawa dia kena meroyan. Jadi bila dia tahu, dia boleh bertindak. Dan kemudian dia mendapatkan support dan mendapatkan nasihat yang betul. Tapi sekiranya sayang di luar sana yang mengalami keadaan ini, sayang duduk diam-diam, tak cerita ke orang lain, sedar-sedar dah menjadi teruk. Kerana sebenarnya meroyan ni dia mungkin ada, dia akan ada tahap dia. Yeah? If you don't treat cepat, dia boleh membawa kepada itu yang serabai apa semua tu, boleh bawa pada keadaan macam tu. Jadi kita doa pada Tuhan benda ni tak terjadi. Jadi daripada pengalaman Puan Rida ni tadi, semoga sayang semua di luar sana dapat kita kata tampil kehadapan, in the sense that beritahulah orang-orang yang tersayang, yang menyayangi anda akan situasi ini dan pergi mendapatkan bantuan. Jadi sebelum kita berakhir di sini untuk bersama dengan Puan Rida ni, sekejap lagi ibu akan jemput Puan Mastura pula dan dia akan bercerita pula mengenai pengalaman beliau. Ibu nak bagi peluang, apakah kata-kata yang Puan Rida nak cerita, nak ataupun kata-kata semangat ke, nasihat ke? Saya cuma nak orang kata apa tu, advice, nasihat dan menggalakkan pada mereka yang dah lalui, dah rasa nampak simptom tu, cepat-cepatlah pergi jumpa ataupun refer pada orang yang kita percaya dulu. Bukan terus cari doktor, kita cari dulu kawan dan sahabat yang kita tahu boleh support kita, emosi kita dan bawa kita ke arah yang lebih baik lah. Kalau kita ada kawan-kawan yang rasa macam negatif tu, cepat-cepat tinggalkan. Pasal kadang-kadang orang ni bila dia negatif dengan kita, dia akan lepaskan kata. Kita bila dalam situasi kita meroyan, kadang small things yang dia cakap pun kita boleh ambil hati. Betul. Saya sampai tahap dia cakap apa, kata kau pergi mati je. Saya ada kawan dia cakap macam tu kat saya, pasal dia kata, saya kata saya tekuk buka anak saya dengan bantal. Jadi masa tu dia tak faham situasi saya. Yes. Jadi saya terus macam, maybe tu buat aku, tu buat aku. So nasib saya baik, arwah mak mentua saya listen, dengar dan cuba samaikan saya sebelum saya pergi jauh. Dah 2 tahun dah. So itu saya kenang jasa arwah mak mentua saya itulah sampai sekarang. So alhamdulillah Puan Rida kerana sanggup datang berkongsi. Anda semua nampak, dan apa ibu nak pesan adalah insya-Allah ya, kita dah ada orang yang sanggup bersama dan kita bercerita daripada A to Z ya, agar kita janganlah ada komen-komen negatif dalam ni. Dan apa yang ibu harap sampaikan pada kawan-kawannya, you suspect mungkin dia ada terkena meroyan ni, dan lagi ramai orang yang kita boleh selamatkan, lagi ramai anak-anak terselamat, lagi ramai anak-anak terselamat, lagi baguslah generasi akan datang. Dan apa namanya, ibu sangat-sangat berharap semoga kita akan apa namanya kita menafaatkan ilmu ni. Dan sekali lagi ibu nak ucapkan ribuan terima kasih pada apa namanya Puan Rida dah tampil ke hadapan. Ibu nak bagi pelukan sikit. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah selepas ni kita akan bersama pula dengan Puan Mastura, dan dengan Puan Mastura kita akan bercerita lagi mengenai apakah pengalaman beliau. Tunggu di sini, jangan pergi ke mana-mana. InsyaAllah kita akan bersama dengan Puan Mastura pula.